Selamat pagi, jelang siang. Seperti biasa, kita jalan-jalan. Ngalor idul, jelas. Oke. Oke, kita sudah di lokasi bunga-bunga. Sambil jalan-jalan ngeliatin kiri kanan, wakeh tanduran. Bisa ya macet. Oke, lanjut. Bahas, iya. Kalau kalian pengen jadi motovlogger itu, yang penting itu niat aja gitu loh. Niat, pengen belajar, ingin ngevlog, urusan view nih naik atau turun nih, urusan belakang. Terus siapkan modal juga. Dulu awalnya sih pakai HP, tapi lambat laun karena tuntutan dari kualitas YouTube, yo beli kecil satu-satu, ya lumayan, gak murah sih, lumayan mahal kalau dihitung total. Kemarin itu saya mau beli namanya mounting yang di sini loh, untuk spion, ya lumayan sih. Terus kemarin mau beli sound recorder, audio recorder, karena suara saya ini kan pakai HP terpisah. Nah, repotnya itu kalau pakai HP itu sinyal harus di mode pesawat. Nah, kalau mode pesawat ya sudah, segala macam bisnis WA semuanya mati. Itu masalahnya. Taman sensor. Nah, kalau ini, ini jeruk. Wisata jeruk, wisata petik jeruk, wakeh jeruk eh. Jadi
ya itu resikonya kalau audio terpisah pakai HP. Makanya kalau saya ngevlog itu nggak bisa lama-lama, soalnya harus nyalain HP, terus nanti ngurusin bisnis dan lain sebagainya. Makanya kemarin cari-cari sound lagi, audio recorder, mahal, lumayan. Terus saya juga mau ubah posisi kamera, kan posisi kamera saya di sebelah sini ya. Saya mau coba posisi pindah di depan loh, supaya pandangannya luas. Betul-betul ya Pak, betul-betul ya. Oke, monggo. Nah, kalau luas kan enak gitu loh nontonnya kalian. Kalau gini kan kena ini ya, kena helm. Kita coba belok kanan ya. Terus mounting yang apa, yang dagu itu cin namanya cin. Nah itu satu barang doang, lumayan juga harganya. Mungkin bagi motovlogger kiri seperti saya, yo harganya ya lumayan mahal. Wisata petik mawar. Wow, wisata petik mawar tadi. Kok etok kabeh. Wih, wapi yo. Kene iki wake kembang-kembang, tanduran-tanduran, tanaman. Oh. Masih ada yo. Hutan bambu. Jadi ya gitu. Untuk jadi motovlogger itu harus siap segalanya. Belum lagi nanti modif kendaraan. Kalau punya saya ini nanti dimodif kalau ada rezeki. Ha. Begitu wis pokoknya. Ayolah wis jalan. Kolam renang guys, kolam renang api kafe ini. Padusan Gedung apa sih itu? Gedung Sari. Padusan Gedung Sari. Ada cumi-cuminya. Cumi-cuminya gurita itu.
Lihat kolam itu kayak seger gitu. Pengen nyemplung. Ada kafenya. Waterpark Padusan. Halo pemilik Padusan. Semua YouTube ku wis. Pokoknya penting laris. Masa-masa pandemi gini penting laris. Sangel golek duit. Atau yo. Tadi bahas apa? Oh ya, jadi motovlog. Jadi motovlog itu ya susah gampang. Dulu awal-awal saya jadi motovlogger itu susah ngomong, kagok. Saya kira ya wis terbiasa. Setelah lama ya keluar uang banyak, beli ini, itu. Kalau dibilang murah ya enggak, tergantung pribadinya masing-masing. Kalau bagi saya ya lumayan, lumayan mahal pengeluarannya. Dan motovlogger sekarang itu sudah agak berkurang kayaknya. Ini kemana ini? Sana atau ke sana? Ke sana deh. Kita coba jalan pokoknya bensinku full full. Loh, kepunten. Lah kok desa punten. Nah, sekian dulu ya dari saya Mas Dinos Vlog. Jalan-jalan vlog gak jelas, penting konten. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Dari saya, Kota Batu, matur nuwun. Check the mic and make sure it sound right, boys.